Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Solihah Sawangan. Hari ini aku mau numis udang sama ini ya, kembang bawang. Kalau di Taiwan namanya jocehwa, gitu ya. Caranya mudah. Bumbunya juga simple, hanya menggunakan lada, garam dan kecap manis. Langsung saja. Di sini aku sudah panaskan minyaknya. Kita tumis bumbu bawang putihnya sampai harum, sampai berubah warna kecoklatan ya. Kita tungguin sebentar. Kalau sudah agak warna kecoklatan, ini sebagian udah warna coklat, masukkan udangnya ya. Terus sekalian masukkan lada. Garam. Dan kecap manis. Terus aku masukkan sayurannya. Ini nanti saat menumis itu sayurannya jangan terlalu lama ya. Seperti ini ya teman-teman, ini udah matang. Lalu aku mau matikan kompornya.